pengurusan Pemprov PPPSIKT periode 2024-2028 merupakan titik tolak untuk melaksanakan pembinaan prestasi bola voli Jawa Timur, sehingga dapat mewujudkan prestasi olahraga bola voli yang dibanggakan masyarakat Jawa Timur, bahkan sebagai kebanggaan bangsa Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, akhirnya pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Januari 2024, pukul 10.30 WIB dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Provinsi PPPSI Jawa Timur secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua untuk bersama-sama membina kemajuan dan perkembangan olahraga bola voli di Jawa Timur. Nah, saya tutup dengan pantun tadi, Pak. Hujan turun membuat dadar. Dadar dimakan di Gunung Semeru. Semoga Musprov berjalan lancar untuk memilih pengurus baru.